Pakai baju Batak, nyanyi lagu-lagu Batak karena kita mau melepas jegel mudik. Wah. Tapi jegelnya mana jegelnya? Enggak tahu nih. Loh, gimana sih yang mau punya hajat tapi tidak ada di sini? Iya, Pak RT. Hei, jegel, di mana kau berada, jegel? Iya kan jegel emang enggak dikasih tahu karena ini surprise. Oh iya, benar. Kita mau melepas jegel untuk mudik. Let's go.
Mantap. Hey. Hey, jangan kau marahin pemusik kita. Emang kalian siapa datang-datang ke sini? Hey, 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 hey. 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 Ini tidak ada angin, tidak ada hujan. Dari mana kalian? Tiba-tiba datang kemari. Kau ngambil-ngambil mic kita, nyanyi-nyanyi iya. Kau. Ini ada Batak Night. Iya, betul. Iya. Kami yang orang Batak, ya. Ngapain kalian bikin acara kayak gini? Tapi ini malam kami. Emang ini Batak Night, tapi kan ini buat warga Gria Susun. Kalian warga mana? Iya. Ini khusus warga Gria. Warga mana? Warga mana? Kau warga mana kau? Aku warga Bandung. Ini aku feelingku udah gak enak. Sebentar. Ini semua kita warga Tendean, kau warga Kuningan. Jauh. Bukan warga sini, Berarti. Kau bukan warga sini, kau ngaku-ngaku Batak. Tapi kau bergabung sama India. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Tama. Berani-beraninya kau hadir. Emang kenapa sama rumah lama? Padahal udah netral tadi jawaban gua sama Hei. Apa? Jawablah. Sama rumah lama tidak kenapa-kenapa. Iya. Tapi petir dalam rumah. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Tama. Tak. Dia memang gak ada masalah di rumah lama. Kurang ini pantun. Itu bok. Diam. Kayak gini memang kalau gak nyiapin. Diam. Sama rumah lama gak apa-apa. Ah, dia mulutmu, kau diusir. Gak ada sama rumah lama. Kami itu kesini karena katanya di sini ada saudara kami. Betul. Siapa saudara itu? Kalian? Saudara kami polisi. Ngeri lah pokoknya. Siapa punya itu? Pejuang lah, pejuang di sini katanya. Yang nama apa oh, namanya pejuang. Itu? Pejuang apa? Dia? Polisi enggak berjuang. Oh iya berjuang. Polisi kan berjuang. Berjuang, betul. Jadi kalian bilang kalian punya saudara polisi di sini. Betul. Ya. Ya. Mentang-mentang saudara kalian polisi, kalian bisa menyabotase acara ini. Bukan. Kami bukan mau nyabet ase. Tapi? Paling gak kena aman. Kau berani sama aku, saudaraku polisi. Gitu biasanya. Biasanya gitu. Tapi gak ada polisi di sini. Ada. Sebentar dulu, aku RT di sini. Yang mana? Siapanya mana? Entah apa-apa itu. Mana-mana itu? Ada saudara kami. Apa saudara kalian itu siapa namanya? Coba kau panggil namanya siapa? Bapak ketua RT sini. Aku ketua RT. Apa kepanjangan RT? Lucu nih. Kalau orang biasa rukun tetangga. Rukun tetangga. Itu guru. Bukan masalah apa. Ini memang lawak. Kalau ku plesetkan nanti satu RT seluruh Indonesia. Sayang. Ada saudara kami. Di sini dipanggil Silai dia. Oh Silai. Ya Silai kami. Silai. Silai. Tidak ada nama lain di sini. Ada nama lain. Ada namanya Laik Kanopan. Ada Laik Kanopan. Laik Kanopan. Tidak ada Laik. Laik apa Laik? Ini ada Silai. Tidak ada di sini. Tidak ada Laik. Salah acara kali. Ya waktu itu izin merantau itu bilang aku berangkat ya ke Jakarta mau ngapain? Aku mau jadi polisi. Betul. Siapa sih Laik? Ada. Di sini katanya tinggalnya. Kecil orangnya rambut. Rambutnya besar, hobinya judi bola. Kecil. Kami bilang dia gerobak pasir, gerombolan Batak pantang pesisir. Rambutnya cacat terus. Kalau kau nyari polisi di sini nggak ada. Adanya Senin sampai Jumat jam 21.30 hanya di Trans 7. Ya, benar.